Meski kondisi gedung baru kantor Camat Kembangan di Jalan Tapos, Kompleks Taman Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat belum terselesaikan 100%, namun karena gedung lama sering kebanjiran, aktivitas berkantor dan pelayanan terhadap masyarakat saat ini sudah menggunakan gedung baru. Pantauan berita Jakarta.com, Senin 3 Maret 2014, belum terselesaikannya gedung baru tidak mengganggu jalannya pelayanan terhadap warga. Sejumlah lokasi gedung yang belum rampung diantaranya berada di lantai 4 yang menunggu proses finishing, area taman halaman depan, dan pagar samping gedung. Sekretaris Camat Kembangan, Juremi, mengatakan kondisi banjir di gedung lama cukup mengganggu pelayanan kepada warga sehingga harus dipindah ke gedung baru meski pembangunannya belum selesai 100%. Lebih lanjut, Juremi menegaskan pemindahan ini bersifat darurat dan yang terpenting kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Sebenarnya ini kantor kecamatan belum waktu pindah karena berhubung banjir, jadi darurat ya harus pindah ke pelayanan masyarakat, karena agak terganggu karena cukup jalan. Di sana ada 3 kali jadi 1, jadi tempat pengumpulan genangan air. Tiap hujan Bogor itu pasti banjir. Jadi kemarin kan waktu dalam 1 minggu kita numpang di Kelurahan Kembangan Selatan. Pelayan masyarakat lama-lama dilihat kurang efektif ya, karena sempit tempatnya, mau nggak mau terpaksa kantor belum jadi kita pindah sini ya, demi untuk kelancaran pelayanan masyarakat. Gedung baru ini hanya lantai 4 kalau sini belum selesai, nanti boleh tahun ini bisa selesai, gelar pun belum ada. Belum ada serah terima. Karena pagar belum ada, genset belum ada, terus pos keamanan belum ada juga, lantai 4 masih belum pasang keramik, ya, masih satu angkatan lagi. Agak masih semerawut keadaannya, karena terus terang darurat sifatnya bikin masyarakat bisa dilayani, ya. Namun kalau segi kenyaman belum, ya airnya juga belum sempurna, ya. Terus jaringan-jaringan internet, jaringan ini Telkom juga belum lancar, baru proses semua, namanya darurat. Masih pinjam sementara, belum ada salah. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.